Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa yang tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Merinding mengingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan kian dekat dengan ujungnya, tapi diri ini serasa masih jauh dari taat kepadanya. Padahal inilah kesempatan terbaik untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besar peluang ampunan yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai malaikat mendoakan keburukan bagi yang menjumpai Ramadan tapi keluar darinya dalam keadaan belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak setiap yang tampak berpuasa akan mendapatkan ampunan. Boleh jadi ia merasa berpuasa padahal hanya sekedar mengubah jadwal makan dan minum semata. Ia menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi ucapannya sia-sia, melalaikan atau bahkan jelas-jelas mengandung kemungkaran. Pertanyaannya adalah, termasuk dari golongan manakah kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung sehingga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita termasuk yang merugi dan bahkan mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba an furajulin dukirtu 'indahu falam yusalli 'alai." وَرَغِبَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِبَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرُ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. Artinya, sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang disebutkanku lalu dia tidak bersolawat atasku. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang datang kepadanya Ramadan kemudian belum mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat terhina dan rendah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya lalu keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesudah itu marilah kita mengingat sejenak tentang hadis ini, semoga Allah memberikan hidayah. Seraya bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kepantasan pada diri kita untuk memperoleh ampunannya yang sempurna? Sementara ibadah yang kita lakukan masih sekedar ala kadarnya. Idul Fitri bukan penanda terhapus dosa. Bagaimana kita akan terbebas dari dosa jika puasa kita hanya menahan diri dari lapar dan dahaga saja? Maka sekali lagi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Mari kita renungi sejenak. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Lalu kami pun mendekati mimbar itu. Ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, beliau pun berkata amin. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh kami telah mendengar dari engkau pada hari ini sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril muncul di hadapanku dan berkata, 'Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah tetapi tidak memperoleh ampunan.'" Maka aku pun berkata, "Amin." Ketika aku menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata, "Celakalah orang yang apabila namamu disebutkan, dia tidak bersolawat ke atasmu." Aku pun berkata, "Amin." Ketika aku melangkah ke tangga yang ketiga, Jibril berkata, "Celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga." Aku pun berkata, "Amin." Hadis riwayat Al-Hakim. Kira-kira termasuk yang manakah kita? Semoga kita dapat saling mengingatkan. Semoga pula tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim, benar-benar muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.